Vale mau masak suki. Bumbu-bumbunya terdiri dari tumisan bawang putih, bawang bombay, merica, kaldu ayam, dan saus tiram, saus tomat, yang extra hot kita pilih, lada, terus garam seperti biasa, gula, dan kalau kita mau tambahkan ada bumbu importnya yang dari Thailand seperti ini, di minimarket juga banyak ini. Berbagai macam merek, bisa ditambahkan juga supaya kesan dari aroma Thailandnya keluar juga kuat tomnya. Sudah. Ya, kita tumpah kuah sukinya yang sudah dijelaskan Farah lagi ke dalam panci suki. Sekarang kita akan memasukkan sayur-sayuran dan dagingnya ke dalam kuah suki yang sudah dipersiapkan tadi. Tapi sambil menunggu kuah sukinya mendidih, isi sukinya nanti akan kita beri bakso daging kasar. Di sini ada daging khusus untuk suki, ada jamur, ada telur puyuh, ada tahu, dijamur lagi. Sayur dan jamurnya ini yang untuk yang digorengnya. Kita tunggu sebentar matang, Farel. Boleh. Ya, nanti akan kita masukkan. Udah nggak usah dicari, Mah. Ya, pertama kali yang dimasukkan Farel adalah baksonya dulu, bakso salmon, bakso ikan. Ya. Jamur kancing habis ini. Itu namanya jamur kancing ya. Yang itu tadi ngurusin jamur kuping. Jadi harus nama jamur-jamurnya kita hapus juga. Ini apa, Farah? Jamur kancing. Iya, kancing. Iya. Masukin apa? Jamur kancing. Ya. Tumpah ya, Farah. Udah, terus separuhnya dulu deh. Ya, selanjutnya kita masukkan dagingnya. Ya, Farel masukkan dagingnya ke dalam kuah. Ya, kita masukkan saja dagingnya semua. Tahu itu ya, tahunya itunya masukkan separuh aja dulu. Tahunya ya. Sama jamur silindernya itu. Ya, tahunya cukup segitu dulu ya, jamur silindernya sekarang. Taruh aja dulu. Ya. Telur puyuhnya sekarang. Taruh saja dulu. Nanti pancinya enggak muat sebabnya. Nah, ya udah ya, sekarang sebelahnya jamurnya yang ini. Karena kita masukkan aja jamurannya separuh dulu aja, nanti pancinya penuh. Sekarang kita bagi dua dulu nih, nggak imbang ini. Nggak imbang, penuhnya kita pindah sebelahnya dulu aja.
yang masak petang keringan kakinya. Ya, jamurnya ini kita masukkan satu anu saja. Nah, kita masukkan satu gitu saja ya. Oke, dulu. Kita tunggu. Tinggal diaduk-aduk saja lagi. Kalau mau sayur hijaunya ini nggak apa-apa, kita masukkan semua sayur hijaunya. Sayur lainnya nanti kalau sudah ya diaduk-aduk ya Farel, nggak apa-apa. Farel lagi ngapain? Buat apa? Buat suki. Ya, sukinya lagi diaduk ya, diaduk-aduk. Sudah diaduk-aduk, kita tutup sebentar. Tutup, ini yang hijaunya dulu. Ya, kita tunggu mendidih sebentar. Lalu kita siap santap. Ya, setelah mendidih, siap disajikan. Farel mulai mengambil. Diri dong ngambilnya sayang. Ya. Oke, sudah diambil Farel. Sekarang siap untuk disantap. Sekarang Farel mencoba daging tom yamnya. Ayo Farel. Gimana rasanya, Farel? Enak. Pedas nggak? Pedas. Mantap? Mantap. Sudah. Kalau mau lihat Farel makan tom yum lagi, maka harus subscribe channelnya, pencet lonceng notifikasinya, terus pencet tombol like, komen, dan share. Bye-bye.